Oke, ini sudah masuk akhir musim ya kan, dan juga akhir musim dan akhir bulan Maret di tahun 2023. Akhir musim anime winter 2023 juga, dan selamat menjalankan puasa bagi yang menjalankan. Gue juga puasa, ngabuburitnya paling enak ya, ngebahas anime-anime apa aja yang akan lanjut lagi. Nah, yang ingin gue bahas kali ini adalah Tokyo Revengers, saya Kesen Hand. Kalau anime ini sih pasti dapat lanjutannya ya. Bagi yang belum tahu ya, gue juga gak yakin nih kenapa penonton tiba-tiba sepi banget ya kan. Tokyo Revengers season sekarang yang kalian tonton tuh season keduanya. Dan gue prediksi akan lanjut ke season ketiganya gitu. Karena emang cerita season 2-nya nih ya belum habis ya. Kalau memang studionya menghabiskan langsung bener-bener take down tamat, berarti harus lanjutkan ke season 3. Karena menurut gue nih bakal jadi anime ya banyak season juga dari Liden Films, dari studio Liden Films. By the way, ini anime sebenarnya belum tamat ya sampai gue bikin ini video. Tapi karena besok itu lebaran, jadi gue gak kepikiran apa menjelang lebaran itu atau bulan depan tuh gue takut gak bisa bikin video apa-apa. Jadi gue bikin videonya tuh sekarang gitu. Anime ini sebenarnya bakal selesai di episode 13. Ingat gue, yoi, episode 13 ya kan. Berarti minggu depan itu sudah tamat. Nah, setelah tamat, apakah bakal dapat kelanjutannya ke season 3? Kenapa omongan gue berlepotan ya? Apa gara-gara lapar ya? Di bulan puasa ya. Nah, season 3 menurut gue itu 70% akan lanjutnya ke season 3. Kalau misalnya season 1 ke 2 memerlukan 2 tahun, menurut gue season 2 ke 3 juga memerlukan waktu 2 tahun. Jadi anime ini kemungkinan besar akan tayang di tahun 2025 gitu. Jadi gue pilek lagi, muske gile gue tiba-tiba pilek ya kan. Sorry kalau suara gue agak tenggelam, karena emang gue tiba-tiba pilek aja. Aduh, malah ASMR ingus. Di tahun 2025 dan akan tayang kemungkinan kalau agak musim spring atau April 2025, summer 2025. Tapi bisa juga kalau misalnya studionya memang cepat ya, Liden Film cepat, biarpun gue liat ini studionya lumayan sibuk, bisa tayang juga di fall 2024. Tapi kalau itu memang cepat banget, kalau gue liat standarnya sih sesuai apa yang telah gue sampaikan barusan. Oke, okay, thanks for watching, I'm CRY, see you next time.